Tindakan itu ada dimensi masa lalunya. Tak lain hal yang telah kita lakukan, termasuk tindakan tertentu terhadap orang dengan maksud baik di baliknya. Namun dalam perjalanan waktu, yang terjadi kadang tak seperti yang diharapkan. Orang yang diharapkan berbuat baik malah melakukan kejahatan. Ini hal memilukan yang menjadikan kita menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Bukan tidak mungkin kita menjadi marah dan bahkan merancang hukuman, biar dibuat insaf dan sadar akan kesalahan. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dengan kuasanya, Tuhan menciptakan segalanya. Seluruh alam semesta dengan manusia yang menjadi bagian di dalamnya, Ia jadikan dan semua adalah baik adanya. Adam dan Hawa bahkan sebagai manusia pertama, Tuhan ciptakan secitra dengannya sebagai makhluk yang istimewa. Namun kemudian mereka melakukan dosa. Demikian pun keturunan selanjutnya dengan banyak kejahatan. Tuhan menjadi murka dan hendak menghukum semuanya, kecuali Nuh. Mari, lakukan selalu yang benar, agar mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.